Hai semua pecinta ikan hias Indonesia. Untuk mendapatkan video menarik dari kami seputar ikan hias, subscribe channel YouTube kami Ragam Akuarium Pematang Siantar. Gimana kabarnya? Saya rasa baik-baik saja. Dalam kesempatan ini saya akan membahas ikan apa saja yang tahan tanpa menggunakan mesin aerator. Nah, buat kamu pecinta ikan hias jangan khawatir. Selama ini kamu berpikiran bahwasanya melihara ikan hias harus menggunakan mesin aerator. Yang ditakutkan oleh para penghobi ikan hias, bila mana ikan sudah menggunakan mesin aerator akan membebani biaya listrik dalam rumah tangga. Kamu jangan khawatir. Memang mesin aerator dapat membuat ikan menjadi lebih sehat dan lebih lincah. Tetapi di balik itu ada juga kok ikan-ikan hias yang lebih tahan lama dan terbiasa tanpa menggunakan mesin aerator. Nah, bahkan ada juga ikan hias yang bisa sampai berkembang biak tanpa menggunakan mesin aerator. Kita bisa menggantikan kebutuhan oksigen ikan dengan tumbuh-tumbuhan atau tanaman hias di dalam air. Nah, yang pertama ini adalah ikan gapi jenis AFR. Ikan ini bisa berkembang biak dengan cara beranak. Ikan ini tidak terlalu membutuhkan sekali oksigen yang ada dalam mesin. Ikan ini bisa kita gantikan oksigennya dengan memberikan tanaman-tanaman air yang lebih banyak. Perkembangan ikan hias ini sangatlah cepat. Sekali beranak, indukan bisa menghasilkan anak sekitar 20-30 ekor. Yang kedua, ikan mainfish atau ikan layang. Ikan ini tahan hidup tanpa kita kasih mesin aerator. Ikan ini bisa berkembang biak dengan cara bertelur. Sang betina lebih agresif untuk menjaga telur-telurnya dari pemangsa. Ikan ini bisa tahan hidup sekitar 5 tahun jika kita bisa merawatnya dengan baik. Ikan jenis molly. Ikan ini tahan tanpa menggunakan mesin aerator. Ikan ini berkembang dengan cara beranak. Ikan ini akan menghasilkan anak lebih dari 20 ekor per indukan. Ikan ini biasa kita kasih pakan pelet, cacing sutra. Oke, pesan-pesannya, silakan merawat ikannya dengan baik dan benar. Jika kamu bisa merawatnya dengan baik dan benar, maka umur ikan akan panjang dan bertahan lama. Terima kasih, sekian dulu dari kami. Silakan buat kamu yang suka dengan channel ini, dukung kami untuk berkembang lebih besar lagi dengan cara subscribe, like, dan share channel YouTube kami. Terima kasih.